Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini kita akan ngebahas modifikasi mobil ya. Kebetulan di sebelahnya sudah ada sebuah Civic Turbo warnanya merah, keren banget ya. Jadi kita akan bahas, memang sih modifikasinya lebih banyak ke main eksterior ya dibandingin interiornya. Ya, tapi seperti apa saja modifikasi yang diterapkan ke Civic ini, Civic Turbo ini. Nah, terus stay tune di Dekal 8000. Kita langsung masuk aja ya ke video utama. Seperti apa modifikasinya, oke? Okay? Sip. Kawan-kawan lihat, dari sisi bagian lampu depannya, grillnya, ini juga sudah dimodifikasi sama si ownernya ya. Terus kawan-kawan lihat, nah ini. Yang kelihatan mencolok banget sih dari sisi headlampnya dulu ya. Ini headlampnya sudah diganti menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 buah lampu proyektor ya. Ditemani di sini sama lampunya LED nih kayaknya, LED ya. Ada lampu sennya juga ada di sini. DRL-nya kemungkinan ada di sini juga, ntar kita lihat seperti apa waktunya lah ya. Terus dari sisi grillnya juga udah diganti, cuman menggunakan sisa kawat-kawat seperti ini aja ya, jaring-jaring kawat seperti ini. Lalu depan dikasih kamera juga. Oke, bawah ini masih sama, tidak ada perubahan, cuman di bagian lip spoiler yang bawah ini sudah diganti menggunakan karbon ya, ada tambahan menggunakan karbon ya. Yeah. Keren. Bagian atas di hoodnya masih belum diapa-apain, jadi masih tampilannya masih seperti standarnya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi tampilan mesinnya. Kita lihat apa saja yang sudah dirubah ya sama Bapak E. Ini adalah tampilan dari engine bay Honda Civic Turbo ini ya. Kawan-kawan lihat semua ya, VTEC Turbo. Iya nih, tengah-tengah. Terus di sini ada strut bar di sini. Kawan-kawan lihat. Terus di sini shockbreaker-nya udah diganti. Biasanya kalau hijau sih tint sih biasanya nih ya. Sepertinya ini sudah menggunakan, ini cuma lowering kit enggak ya. Oke, itu saja. Terus di sini apa ini? Ini kayaknya tambahan juga, tambahan modifannya juga ya. Saya nggak tahu nih fungsinya apa ya. Kalau kawan-kawan ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar dong, ini fungsinya untuk apa? Karena saya tidak tahu ya. Demikian saja untuk bagian sisi engine-nya. Untuk sisi sektor velg juga dari sisi Civic Turbo ini sudah di-upgrade pol-polan ya. Sudah kawan-kawan lihat velgnya, dia sudah menggunakan yang race engineering. Ditemani sama ban Advance Sport, ukuran mana dia ukurannya? Ukuran 235/40 ring 18. Plus kalau kawan-kawan lihat di sini dari sisi brikitnya ya, dari sisi cakramnya itu gede banget. Plus kalipernya juga sudah diganti menggunakan Brembo BBK ya, Big Brake Kits. Dari sisi spion juga ini sudah di modif juga. Di sini ditambahkan dengan aksen karbon di sebelah sini ya. Terus dari sisi wipernya di sini ada modifikasi minimalis ya, dari spoon seperti kawan-kawan lihat. Nah, di sini sama yang di sebelah sana. Ini sebelah sini. Iya, ini dia. Terus di sebelah sini sama juga. Nah, terus di bagian lips bagian tengah sini, side skirt-nya ini juga sudah menggunakan karbon juga. Sudah kawan-kawan nih. Wah, mantap ya. Untuk sektor roda belakang, Civic Turbo ini juga nggak kalah dengan yang bagian depan, ya. Ya, velgnya pasti masih sama ya. Seperti depan, cuma dia menggunakan ban. Bannya juga sama, ukuran 235/40 ring 18. Jadi, velgnya nggak belang ya. Velgnya sama. Terus, mana dia? Tapi yang benar-benar berbeda banget di sini tampilannya adalah, seperti kawan-kawan lihat, dari penggunaan dua buah kaliper, ya. Ini mencolok banget nih warna merah ya, Brembo di sini, dan di sini satu dari Belve. Ini pakem banget nih, asli ini sumpah pakem banget. Ini nggak tahu, ini karena saya nggak ketemu sama ownernya, apakah mesinnya dalemannya jeronnya sudah diganti, nggak tahu, belum mendapat informasi. Tapi kalau sudah separah ini harusnya sih sudah dimodif ya, karena kalau cuman mesinnya masih jeroan standar, kayak mubazir modifikasi seperti ini, ya. Yuk kita beranjak lagi ke sektor bagian belakangnya. Untuk sektor bagian belakang, terutama di bagian stop lamp, juga sudah mengalami perubahan juga. Ini sudah dimodif juga ya. Ini kalau tidak salah nih menggunakan produk dari siapa? Spoon juga nih kayaknya. Ntar kita lihat. Ya, dari Spoon, dari Mugen. Ya.
Stop lampnya menggunakan produk dari Mugen. Tampilannya nanti seperti ini. Ntar kita lihat nyalanya kayak apa ya. Terus di bagian ductilnya juga ini menggunakan karbon juga. Wah, paten. Terus di bagian bawah, difusernya di sini sudah menggunakan karbon. Kalian bisa lihat ya. Ini karbonnya segini. Oke. Terus dari sisi knalpot juga udah diganti. Ada 4 lubang ya. 2 di kiri dan 2 di sebelah kanan sini. Oke, kita coba cek sekarang bagian interiornya ya. Tampilan dari Civic Turbo ini untuk bagian trimnya udah ada yang dimodif ya, seperti tampilan di luas ini. Ini sudah dilapisi dengan Blue Drew, warna merah, keren. Dari sisi jok juga sudah diganti juga, motifnya seperti ini ya. Motifnya seperti ini, terus di bagian tengahnya itu juga ada kayak strip merah gitu, pakai Blue Drew juga. Oke, coba kita masuk ke bagian dalam. Di bagian pedal shift-nya juga sudah mengalami ubahan juga ya. Ada tambahannya seperti ini. Mereknya dari Savanini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu, apa lagi yang bisa dilihat? Dari sisi entertainment-nya masih seperti ini. Tampilannya tidak begitu banyak yang berubah ya. Tidak seperti di bagian eksteriornya. Bagian belakang juga, seperti yang kalian lihat. Tuh, sudah dirubah juga. Tampilan dari joknya mirip seperti di jok depan. Ini tampilan dari lampu Mugen. Top lampnya seperti ini. Dan ini kalau dinyalakan lampu sennya. Yap, seperti ini tampilannya. Kalau lampu sennya ikut. Ini tampilan kalau lampu sen dari headlampnya sudah menyala. Jadi DRL-nya itu langsung mati, digantikan sama lampu sen yang ada di sini. Ya, ini lampunya di sini menyala semua. Ini fog lampnya seperti ini. Nah, karena lampu kanan yang menyala sennya, ini yang lampu kiri masih normal seperti ini. Inilah tampilan kalau lampu DRL-nya menyala. Iya, tanpa lampu headlamp utamanya ya. Yap,